pagi. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk membagikan sedikit proses pembelajaran yang boleh berjalan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, khususnya dari Departemen Farmakologi dan Terapi. Untuk kegiatan kami sebagai dosen, kami ada membimbing mahasiswa preklinik dan mahasiswa klinik. Dan untuk mahasiswa preklinik, kami berkesempatan mengampu mata kuliah untuk melakukan yang namanya kuliah pakar. Kuliah pakar pada kali ini yang akan saya tampilkan adalah kuliah pakar pada blok 17, yaitu blok muskuloskeletal yang berjalan pada semester genap tahun 2020-2021 ini. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat ya, soalnya saya pakai dua device, device saya yang satu belum keluar. Oke, sudah keluar tapi ya. Berarti saya bisa ya, saya bisa mulai. Oke. Kita akan masuk tentang tinjauan farmakologi blok 17, tapi untuk tinjauan farmakologi berarti kita mesti belajar dulu mengenai patofisiologinya. Nah, temanya mengenai apa? Mekanisme kerja obat yang berperan pada bone turnover mineral tulang, jadi osteoporosis, inflamasi, dan infeksi tulang. Yang pertama, tujuan capaian dan tujuan pembelajaran. Di sini ada tiga hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu adalah mahasiswa mengerti tentang mekanisme kerja obat pada bone turnover mineral tulang, lalu mekanisme kerja serta efek samping obat pada kasus osteoporosis. Lalu juga kita akan belajar mengenai mekanisme kerja obat yang terjadi pada saat ada peradangan atau kita bilang infeksi pada tulang. Nah, di sini untuk basicnya kita belajar mengenai mineral yang ada di dalam tulang atau yang membangun tulang. Di sini ada dua mineral yaitu kalsium dan fosfat, di mana ini mineral yang utama pada pembentukan massa dari tulang. Nah, selain untuk pembentukan massa tulang, ternyata mineral ini juga diperlukan untuk fungsi seluler ya dari sel tubuh kita. Dari data, 98% dalam 1-2 kilo kalsium itu dan 85% dari 1 kg fosfor pada manusia itu ditemukan di dalam tulang. Ya. Dan nanti untuk menjaga, kita bilang, kepadatan tulang, maka ada yang namanya dynamic reservoir, jadi kondisi dinamis secara konstan yang akan mempengaruhi keseimbangan antara kejadian yang kita bilang osteoklas dan osteoblas sebagai proses dari remodeling tulang. Nah, di sini kita tahu bahwa proses remodeling tulang itu secara fisiologisnya itu akan berjalan terus-menerus. Ya, di mana dibilang setiap tahun 10% akan ada kita bilang pergantian, kita bilang dari mineral untuk massa tulangnya, ya. Nah, di sini harus diingat juga untuk maintenance atau menjaga keseimbangan dari tulang sehingga tulang kita tidak menjadi kekurangan mineral atau massanya berkurang. Kita harus tahu juga mengenai osteoklas dan osteoblas, ya. Kalau osteoklas itu adalah kondisi atau keadaan di mana tulang itu mengalami resorpsi. Resorpsi berarti tulang ini akan mengalami kita bilang pembongkaran atau istilahnya breakdown dari tulang. Proses kitanya dibongkar ya tulangnya. Nanti akan dilanjutkan dengan proses dari osteoblas. Osteoblas itu adalah sintesis dari tulang barunya atau pembentukan dari tulang baru setelah mengalami osteoklas ya. Nah, untuk mempertahankan massa tulang baik, maka di sini yang paling penting juga kita harus mempertahankan kondisi kalsium
atau hemostasis kalsium di dalam darah. Perlu kita ketahui ada yang kita sebut nanti namanya kristal. Kristal itu komponennya terdiri dari kalsium fosfat yang dikenal dengan nama hidroksipeptid, ya, di mana ini akan kita bilang dideposit pada matriks tulang baru, ya. Untuk prosesnya ini namanya mineralisasi tulang, ya. Bone mineralisasi ini penting untuk mempertahankan kita bilang kekuatan dari tulang kita. Nah, ini prosesnya untuk keseimbangan tulang. Ternyata harus kita punya komponen mineralnya, yaitu kalsium dan fosfor, ya. Kalsium dan fosfor ini nanti tadi kan sudah dibilang bahwa dia akan kita bilang menjadi bahan utama untuk proses osteoblas dan osteoklasnya. Namun untuk kalsium dan fosfor ini bisa masuk ke dalam tulang dengan cukup dan menjaga kestabilannya, maka biasanya kalsium dan fosfor ini yang berupa mineral ini kita konsumsi. Kita konsumsinya dari makanan, ya, atau juga misalnya dari vitamin. Nah, saat dikonsumsi dia akan masuk ke saluran pencernaan, sebagian akan kita bilang dikeluarkan melalui feses, sebagian lagi nanti akan dikeluarkan melalui urin. Nah, ini untuk keseimbangan di dalam tubuh, maka di dalam darah kalsium dan fosfor. Yang berikutnya adalah mengenai kapan orang dengan osteoporosis itu boleh diterapi farmakologi. Kalau tadi kan non farmakologi dengan makanan, ya, dengan vitamin, ya. Kalau yang farmakologinya ini katanya pada menopause wanita dan laki-laki yang usianya lebih dari 50 tahun, ya. Terus di situ dia bilang sudah pernah fraktur. Jadi kalau ada riwayat fraktur, usia di atas 50, baik pria dan wanita, maka kita pikirkan untuk pemberian terapi farmakologi. Atau bisa juga dia punya densitas atau BMD, bone mineral densitasnya kurang dari 2,5. Ya, sehingga dia boleh juga dimulai diterapi dengan obat-obat pencegahan atau menghambat proses osteoporosis. Atau kita bilang diberikan juga pada orang yang massa tulangnya kita tahu sudah mulai menurun dan ada kemungkinan terjadi fraktur. Nah, untuk obat-obatannya sendiri ada golongan bifosfonat, selective estrogen receptor modulators, calcitonin, denosumab dan teriparit. Ya, kita sudah bahas yang estrogen tadi dan calcitonin. Nanti di sini akan kita bahas bifosfonat, teriparit dan denosumab. Ya, nah, kita mulai. Yang sekarang adalah golongan bifosfonat. Kenapa yang tadi nggak dibahas? Maksudnya kan tadi sudah kita bicarakan, jadi akan sama. Tapi ini sekarang yang belum kita bicarakan kan khusus yang untuk osteoporosisnya. Bifosfonat ini ada namanya alendronat, risedronat, ibandronat. Jadi dronat-dronat ini adalah golongan bifosfonat. Dia mekanisme kerjanya bagaimana? Dia kita bilang menekan aktivitas osteoklas. Jadi osteoklas ini atau kita bilang kondisi untuk kita bilang merusak tulangnya karena berlebihan, maka dia hambat. Nah, dihambatnya itu melalui enzim. Enzimnya itu adalah farnesyl pyrophosphatase. Jadi sintesis enzim ini dihambat sehingga osteoklasnya tidak banyak terjadi. Ya, jadi kalau obat itu bukan meniadakan sama sekali. Proses osteoklasnya terjadi tapi dia kurangi proses tersebut di tulang kita, ya. Lalu nanti kan akan terbentuklah osteoblas, lalu akan kita bilang tulang yang sudah kuatnya yang terdiri dari kristal dengan mineral tadi, ya, dengan osteoid. Nah, dia efeknya apa? Dia akan menghambat proses resorpsi dari tulang dan pembentukan tulang sekundernya juga bisa ditingkatkan. Jadi menghambat resorpsi tapi pembentukan tulang osteoblastnya tidak dihambat, ya. Penggunaannya untuk apa? Untuk osteoporosis, untuk kalau ada kanker tulang, ya, kanker tulang sehingga mengakibatkan tulangnya banyak terjadi osteoklas, jadi tulangnya banyak yang dirusak sebelum terbentuknya osteoblas, maka itu dihambat. Bisa juga pada kondisi hiperkalsemia. Resikonya apa? Secara teori katanya orang yang minum obat bifosfonat tulang panjangnya bagus, tapi tulang rahangnya seringkali terjadi osteonekrosis. Karena itu untuk penggunaan bifosfonat ini biasanya sebelum obat diberikan harus dironsen dulu tulang rahangnya. Kalau tulang rahangnya baik,
densitas tulangnya baik, nggak ada masalah. Tapi kalau di situ juga sudah mengalami osteoporosis, maka obat ini tidak dianjurkan, ya, karena akan memperberat kondisi tulang rahangnya. Nah, yang ke berikutnya ada teripet. Jadi teripet sama kalsitonin dia sama dalam artian satu golongan. Jadi teripet itu juga sebuah suatu hormon, ya. Di sini bisa dilihat, jadi kalau teripet ini dia kan warna biru. Jadi anabolik agen. Kalau anabolik agen untuk pembentukan tulang, jadi dia peranannya pada osteoblas, ya. Jadi melalui reseptor hormonnya G protein, dia akan meningkatkan pembentukan osteoprogranulator atau kita bilang pembentukan osteoblas, ya. Sehingga dia akan menstimulasi kita bilang pembentukan tulangnya, tapi yang osteoblasnya, bukan yang resorpsi, ya. Atau yang tadi aktivitas juga. Jadi kombinasi vitamin D, paratiroid hormon, nah itu konsumsi. Nah, kalau konsumsi vitamin D malah di sini bilangnya tidak makin menurun, malah masa tulangnya makin baik karena mineral di tulangnya itu terjaga. Nah, kalau dengan estrogen dan denosumab atau kalsitonin dan bifosfonat, ini pengobatannya secara teori masih lebih rendah efektivitasnya dibandingkan konsumsi vitamin D dan paratiroid hormon, ya. Tapi nanti tinggal tergantung kondisinya. Kadang ada kontraindikasi untuk pemberian obat-obat tertentu. Nah, untuk sampai sini, apakah kita buka dulu pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Abigail ya. Perkenalkan, saya Abigail. Saya masih kurang paham, Dok, untuk yang obat golongan rangkel inhibitor. Berarti bedanya sama yang bifosfonat apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau ngelihat rangkel L sama yang bifosfonat, jadi sepertinya di situ kan ada proses, ya, proses yang namanya mekanisme kerja. Jadi dirimu sudah bisa buka ininya, apa namanya, materinya di apa, harus saya share screen? Sudah bisa, Dok. Oke, jadi kalau di yang denosumab itu yang rangkel, ya, rangkel itu kan tadi saya sudah kasih gambar yang di awal, ingat nggak? Yang ada sebelum osteoklas terbentuk, sel itu dari proteoklas. Lihat? Ada monosit. Mau saya share screen aja? Tunggu ya, sebentar. Maaf ya. Itu soalnya mekanismenya sel, jadi sel. Oke. Nah, sampai sini terlihatkah gambarnya? Terlihat. Ya. Jadi kalau rangkel, ya, rangkel tadi yang denosumab, ini kan ada monosit di selnya, ya. Lalu terbentuk proteoklas, lalu terbentuk yang namanya osteoklas, ya. Nah, dia kerjanya itu meningkatkan, kalau normalnya rangkelnya meningkatkan dari proteoklas menjadi osteoklas. Jadi dari segi selnya nanti osteoklas ini akan kita bilang kerja ke tulangnya untuk menggali tulangnya itu, ya, supaya diganti tulang yang baru. Nah, itu prosesnya di sini, Dek. Jadi dia menghambat pembentukan osteoklasnya. Bisa ya? Ini rangkel inhibitor. Kalau di sini kan rangkel, rangkelnya mengubah dari proteoklas peranannya menjadi osteoblas. Kalau rangkelnya dihambat, berarti proteoklasnya akan sedikit yang membentuk osteoklas. Nah, kalau osteoklas selnya itu tidak terbentuk, maka kita bilang untuk proses selanjutnya ke tulang, maka dia resorpsinya akan lebih kurang. Nah, kalau bifosfonat, ini osteoklasnya sudah terbentuk. Nah, dia kerjanya menghambat osteoklas untuk merusak tulang lebih lanjut, atau kita bilang resorpsinya lebih lanjut dihambat oleh si bifosfonat, tapi dari sel osteoklasnya tidak diganggu. Gitu. Sampai situ apakah bisa dipahami? Baik,
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang boleh saya share pada pagi hari ini. Dan sebagai penutup seperti biasa, kami mencantumkan juga daftar pustaka yang bisa diambil oleh mahasiswa sebagai panduan untuk mereka baca kembali. Terima kasih, selamat pagi.